masukkan bawang secukupnya. Kita aduk-aduk hingga merata dan ditambah sedikit bumbu penyedap yang sangat lezat dan bergizi dan menyehatkan. Dikasih unir sedikit, kita aduk lagi hingga merata dan ini diaduk sekitar 1 jam ya teman-teman. Gini terus. Kita aduk-aduk sampai tangan kita pegal. Aduh capek juga teman-teman. Setelah cukup, kita rasai dulu agar tidak keasinan. Ambil segini, lalu kita jilat-jilat. Asin teman-teman, enggak kurang asin sedikit teman-teman. Kita aduk lagi sampai tangan kita copot.
Kita masukkan bawang secukupnya, kita aduk-aduk hingga merata dan ditambah sedikit bumbu penyedap yang sangat lezat dan bergizi dan menyehatkan. Kasih kunir sedikit, kita aduk lagi hingga merata dan ini diaduk sekitar 1 jam ya teman-teman, gini terus. Kita aduk-aduk sampai tangan kita pegal. Thank you.
aduh capek juga temen-temen. Setelah cukup, kita rasai dulu agar tidak keasinan. Ambil segini, lalu kita jilat-jilat. Asin teman-teman. Enggak, kurang asin sedikit teman-teman. Kita aduk lagi sampai tangan kita copot.